dalam hidup ni sahabat, kita hidup dengan usia. Tak banyak sikit, tak sikit banyak, kita akan terpengaruh dengan apa kata manusia kata hidup kita. Sebab itulah sangat penting. Kalau anda bercita-cita ke syurga Allah, orang tanya, wahai ustaz, bukan tanya saya, saya kongsi saja. Dan, wahai ustaz, macam mana saya nak tahu Allah sayang saya? Jawapan ni ialah ada pada kita. Cuba, kata seorang ustaz, macam mana kamu nak tahu Allah sayang kamu? Cuba tengok kehidupan kamu setiap hari. Kamu lebih mana? Lebihkan dunia ke akhirat? Pak Riz, tentulah banyakkan. Banyak dunia sebab saya kena bekerja 8 jam. Tapi sepanjang kamu kerja 8 jam tu, ada zikir tak? Ada selawat tak? Kan? Ada masa tak untuk solat sekejap? Ada masa tak untuk baca Quran sekejap? Sekarang Quran dalam handphone boleh buka. Nampak tak? So, dalam ruang kamu mencari dunia, kamu ada akhirat. Ada tak situ? Tak ada. Bermakna kamu faham dah. Allah sibukkan kamu dengan dunia, bukan akhirat. Tapi orang yang sentiasa disibukkan dengan akhirat, selawat yang tak pernah tinggal, dia lebih banyak berselawat kalau dia pergi kerja. Sebab dia masa dia tu, sibuk tu dia boleh menyebabkan dia selawat. Jadi kamu tahulah, Allah sayang kamu. Sebab itu takdir yang Allah takdirkan pada hidup kamu. Nampak tak? Allah salli alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Sebab bila orang banyak masa untuk akhirat, kan kehidupan dia akan, kehidupan dia secara peribadi, kan akan membawa diri dia ke akhirat. Sebab tu dia tak akan mudah sentap, dia tak akan mudah terguris hati dengan apa orang buat kat dia. Sebab dia ada Allah. Hati dia telah diisi dengan Allah. Nampak tak? Hati dia ada Allah, hati dia ada kekasih dia Rasulullah. Hati ni ada cinta pada Nabi. Bila orang buat, terlintas di hatinya sakit, cepat istighfar. Kenapa boleh terkeluar kat mulut istighfar? Sebab istighfar tu mainan hidup dia. Dia sentiasa beristighfar. Dan hidup kamu, kamu ada banyak kawan. Ada kawan yang julang kamu, yang ada kawan akan tikam kamu, ada kawan yang akan pijak-pijak kamu, yang ada kawan munafik, depan kamu baik, belakang dia tengi kamu gila-gila. Ada kawan yang depan dan belakang sama jahat. Ada kawan depan belakang sama baik. Subhanallah, bila orang kutuk kamu, dialah pertahankan kamu. Tak, aku kenal Pak Riz tu. Dan kau cakap ni, kau kenal dia ke? Kau cakap dia macam ni, kau kenal dia ke? Kau pernah jumpa dia? Pernah duduk berbual dengan dia? Pernah hidup bersama dia ke? Orang tu akan tanya, abang kau pernah duduk? Aku pernah duduk dengan dia. Aku kenal dia. Contohnya, kawan depan dan belakang, kiri, depan, sama baik. Allah masalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya? Kita ada banyak kawan. Nanti akan ada kawan cakap, apa ni, Pak Riz nak cakap sikit lah. Ni, kawan, Pak Riz kenal tak nak berleman-leman? Leman. Perasan. Leman tu, dia cerita macam ni. Ada orang akan sampaikan benda tak baik. Kita tak usul peksa. Kita ni tak ambil kisah ke betul tak betul. Kadang-kadang dia beri maki, tuan-tuan berbakul, kan suka-suka mak cerita aku, sebenarnya dia tak cerita pun. Dan tak semena-mena kita dah ada masalah dengan Sleman sedangkan dia tak cerita apa-apa pun. Nampak tak? Tapi bila orang hidupnya disibukkan dengan akhirat, dia berhati-hati dengan apa yang dia dengar. Iya ke? Tak apalah, terima kasih sebab sampaikan. Apa dia nak buat? Dia buat sunat-sunat 2 rakaat. Ya Allah, sunat-sunat saja aku sunat-sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah simple. Ya Allah, apa yang aku dengar betul atau tidak, aku tak tahu. Aku serah pada engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iman aku hanya pada engkau, ya Allah. Kalau benar, ya Allah, aku ampunkan dosa dia. Kalau salah, kau ampunkan dosa dia.